makan tuh. Itu anggota lama guna helmet yang lama sebelumnya atas. Jadi antara barang yang menjadi orang kata old school lah untuk balai ni, dia kata ni monster. Semua lama pada bulan Jun tahun 2020 maka projek ini telah dijadikan satu projek di mana mengikut jadual tugasan harian anggota bomba. Ada hari-hari yang melibatkan penyelenggaraan landscape. Jadi pada jadual tersebut kita lebih fokus kepada penanaman yang membolehkan pegawai-pegawai bomba dan juga masyarakat untuk dijadikan makanan harian. Di mana kita tahu PKP ini susah untuk kita keluar. Pada ketika itu susah untuk kita keluar untuk mendapatkan makanan. Dan juga anggota bomba tidak dibenarkan keluar semasa bertugas. Jadi inisiatif ini kita buat penanaman sendiri dan kita masak di balai. Jadi itulah antara sumber yang menjadi kekuatan kepada anggota untuk sentiasa bersiap sedia. Berapa? Apa dah.